Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi menggelar sidang terbuka sedap dalam rangka wisuda sarjana ke-68 dan Pias Natalis ke-57 UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi tahun 2024 di Auditorium UIN STS Jambi. Wisuda periode 2 tahun 2024 ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada 30 November dan 1 Desember. Sesi pertama diikuti oleh 824 wisudawan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Usuluddin dan Studi Agama, Dakwah, serta Sains dan Teknologi. Sesi kedua pada 1 Desember diikuti 816 wisudawan, terdiri dari 17 lulusan program doktor. Acara dimulai dengan prosesi senat memasuki ruakan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dan Mars UIN. Menteri Agama, Gubernur, Rektor, Ketua dan Anggota Senat memasuki ruangan. Lalu, di bawah
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sidang senat yang dibuka oleh Ketua Senat Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi dan pembacaan doa oleh petugas, serta pembacaan surat keputusan oleh Rektor UIN STS Jambi. Dalam acara ini juga diputarkan satu tahun refleksi reservasi kebaikan dan keunggulan dari Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi dan sambutan dari Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi dan Gubernur Jambi. Thank you.
Sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda UIN STS Jambi ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani, SST PMT. Dalam momen bersejarah ini, beliau memberikan sambutan sekaligus orasi ilmiah yang penuh motivasi bagi para wisudawan. Profesor Ali Ramdhani mengajak para wisudawan untuk senantiasa menghargai peran orang tua yang telah memberikan dukungan penuh hingga mereka meraih gelar sarjana. Izinkan pada hari ini kita coba menelusuri tentang langkah-langkah kita sebagai manusia.
Usai kata sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan wisuda sarjana dan pemberian ijazah oleh dekan dan pemindahan kuncir toga dan pelantikan sarjana oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi.
Dalam acara ini, wisudawan terbaik dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi, yakni Muhammad Fakhurazi bin Afdal, yang merupakan warga kenegaraan Malaysia. Sebetulnya kegiatan rutin ya, ini wisuda, tapi sekalipun ini rutin, ini juga menunjukkan capaian kita. Kita untuk periode kedua di tahun ini ada 1640 baik yang dari sarjana, magister maupun doktor, dan ini adalah salah satu cara kami di UIN STS Jambi untuk memastikan bahwa lulusan kami pada akhirnya akan memberi manfaat yang besar di tengah-tengah masyarakat. Pesan khusus bagi para wisudawan-wisudawati, jangan berpangku tangan. Tidak semua pekerjaan bisa didapatkan melalui latar belakang pendidikan formal. Banyak hal yang bisa kita lakukan, yang pasti jangan pernah berhenti, karena hidup ini seperti orang naik sepeda. Kalau menginginkan keseimbangan, orang tidak boleh berhenti bergerak, harus terus bergerak. Itu yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan-wisudawati.